Acara pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai dengan 5 di SDN Mekar Harapan yang terletak di Jalan BTN Bumi Emas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berlangsung sangat meriah. Kegiatan tersebut menampilkan kreasi siswa-siswi SDN Mekar Harapan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SDN Harapan Ibu Yuyu Sri Rahayu SPD-MPD berharap dengan berjalannya kurikulum merdeka ingin mencapai prestasi gemilang dalam segala hal, terutama dalam bidang MIPA, kesenian, olahraga, dan pendidikan agama Islam. Semoga siswa-siswi dapat mencapai harapannya dengan gemilang, mencapai cita-citanya dengan nilai yang baik dan berakhlakul karimah. Dari SDN Mekar Harapan, Cilaku, Wisye Ratna Susana melaporkan untuk Cipanas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Sri Rahayu, SPD-MPD, Kepala Sekolah SDN Mekar Harapan. Alhamdulillah, di tahun ajaran 2023-2024 bisa menyelenggarakan pelepasan siswa kelas 6 dan kenaikan kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Harapan saya selanjutnya, mudah-mudahan proses pembelajaran di SDN Mekar Harapan dengan memakai kurikulum merdeka, insya Allah ingin mencapai prestasi yang gemilang dalam segala bidang, terutama di dalam bidang MIPA, kesenian, olahraga, dan pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan siswa-siswi kami mencapai harapannya dengan gemilang, mencapai cita-citanya dengan nilai yang baik dan berakhlakul karimah. Jadi, saya Suherlan, selaku pengawas bina SDN Mekar Harapan yang bertugas di Kordi Kecamatan Cilaku, yang pada hari ini menghadiri kegiatan kenaikan kelas di SDN Mekar Harapan. Alhamdulillah, kegiatan ini juga terdiri atas dua kegiatan. Kemarin tanggal 24, gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan hari ini kegiatan kenaikan kelas dan pelepasan siswa kelas 6. Alhamdulillah kegiatannya diisi oleh kreasi siswa, itu yang merupakan bimbingan guru-guru selama setahun. Mungkin kersa nampi ya aku.